Hei, permisi. Iya? Jadinya di endi? Hah? Kamu ngomong apa? Kamar mandinya di mana? Oh, kamar mandi. Itu ada di sana. Makasih. Oke. Kejadian tersebut sering kita temui di kehidupan sehari-hari, bukan? Remaja masa kini lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya masing-masing. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, para orang tua yang tidak mewariskan bahasa daerah mereka kepada anak-anaknya. Kedua, efek dari perkawinan antar suku yang mengharuskan keturunan mereka memilih salah satu bahasa daerah atau bahkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia sehingga menurunkan minat para remaja untuk menggunakan bahasa daerah. Dan yang keempat, maksudnya harus globalisasi melalui banyak media massa sehingga masyarakat terpengaruh untuk menggunakan bahasa asing. Lalu bagaimana jika bahasa daerah tidak pernah dituturkan? Ya, bahasa daerah di Indonesia bakalan punah. Menurut data dari Kemendikbud tahun 2019, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, tapi jika dilihat pada website Ethnologue, sebanyak 400 lebih bahasa daerah di Indonesia kondisinya tidak stabil atau terancam punah. Bahkan, 11 di antaranya sudah resmi dinyatakan punah. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membuat sebuah aplikasi bernama Ethnoword, aplikasi dokumentasi bahasa daerah Nusantara sebagai upaya dalam merevitalisasi bahasa daerah di era globalisasi. Perkenalkan, saya Fahrenung Zaifah. Dan saya Nawal Aulia, kami dari MAN Sidoarjo di bawah bimbingan Bu Nur Afifah SPD. Selain menjadi media untuk mendokumentasikan bahasa daerah, aplikasi Ethnoword juga memiliki fitur mesin pencari untuk membantu masyarakat agar lebih banyak mengetahui kosakata bahasa daerah. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami dibantu oleh pembimbing ahli kami. Aplikasi ini berbasis web, sehingga tidak memakan banyak ruang memori dan dapat digunakan pada smartphone atau PC. Aplikasi ini bersifat partisipatif, sehingga data dalam aplikasi ini tidak terpaku dalam satu sumber saja. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode pendokumentasian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam mengisi suatu sistem dengan cara mempelajari, memahami, dan mengumpulkan data dari buku-buku referensi atau dari internet. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan data sekunder, yakni dengan teknik studi literatur. Di sini, kami mengumpulkan kosakata bahasa daerah dengan membaca kamus-kamus bahasa daerah dan kamus bahasa Indonesia. Berikut kami tampilkan tahapan-tahapan dari penelitian kami. Berikut adalah mekanisme pengoperasian dari aplikasi kami. Ketik URL ethnoword.com pada laman web. Lalu akan muncul tampilan menu utama. Ketik kosakata bahasa daerah yang ingin dicari seperti sebagai berikut. Lalu, jika kosakata sudah terdata, akan menampilkan bahasa daerah, asal daerah, arti dalam bahasa Indonesia, dan contoh penggunaan dalam bentuk kalimat. Jika kosakata belum terdata, klik tambahkan kata. Lalu, isi kolom yang tersedia seperti sebagai berikut. Lalu klik simpan, dan data akan tersimpan. Untuk penelitian selanjutnya, kami gambarkan dalam fishbone diagram. Indonesia merupakan negara yang memiliki 718 bahasa daerah. Namun, hingga kini, belum tersedia sistem yang terintegrasi dengan dunia maya untuk mendokumentasikan bahasa daerah di Indonesia. Penelitian kami didukung dengan 4 aspek, yakni aspek sosial, aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek teknologi. Yang diharapkan dengan aplikasi Ethnoword, masyarakat dapat melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi Ethnoword dibuat untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah sebagai upaya dalam melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua, aplikasi Ethnoword sangat mudah digunakan, karena selain berbasis web, aplikasi ini memiliki tampilan yang sederhana, sehingga tidak menyulitkan pengguna saat mengakses aplikasi ini. Yang ketiga,
aplikasi AdNoWord telah mencapai target kesesuaian dengan hasil proposal sebesar 98%. Karena, yang pertama, kami berhasil membuat aplikasi AdNoWord. Yang kedua, fitur dalam aplikasi AdNoWord sudah sesuai dengan apa yang kami rencanakan pada awal penelitian. Yang ketiga, sebagai tanda keseriusan dalam penelitian kami, kami mendaftarkan karya kami ke Kemenkumham dan alhamdulillah telah mendapat lembar hak kekayaan intelektual. Dengan AdNoWord untuk Indonesia.